orang Melayu maghrib tak tengok TV. Betul. Jangan main tengok orang Melayu. Tiba-tiba drama Melayu waktu maghrib. Berjemaah di depan TV tu. Berjemaah depan TV. Kesian betul tengok si Nuha tu kan. Nuha dengan Adam. Dan dia insan serbat tengok kita lah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menghirup nafas udara yang segar di pagi hari ya guys ya. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan reaksi dan ngaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat guys ya. Kita nak tahu ni macam mana susun kaset pada dinding. Kebiasaan kayaknya ini sebuah hobi ataupun apa gitu guys ya. Tapi pembahasan Ustaz Syamsul Debat itu pasti penuh dengan ilmu dan juga hikmah di dalamnya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Ramai juga yang follow dia berbual dengan dia. Apa dia? I okay je. Baik, cantik, makasih tau. Aku ni pula malam yang tak ada kerja ni aku tekan semua live. Tengok live ustaz. Tengok live. Samsul Garau tengah mengaji, Pak Su tengah mengaji. Siapa? Bekak Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ustaz Aslin tengah menyanyi dia. Datuk Kazim mari menyusun seroja bunga seroja. Bekak, hoi ustaz pula khairi la ilaha illallah. Lepas tu tertekan budak yang tengah sikat rambut tadi. Bila tekan zap bab Samsul Debat join. Dan dia insan serbat tengok kita lah. Benar juga mana sih. Mana aku nak tekan ni? Mana aku nak tekan ni? Benar. Hari ni zaman dia. Dulu kita paling kuat membetul tak orang perempuan, dulu masa sekolah dulu ambil sikat jadi mikrofon depan cermin dan berangan. Kau pasang radio kuat-kuat kau nak macam kau nyanyi. Oh betul. Itu je dulu. Saya ingat dulu poster-poster, gambar-gambar penyanyi tu lekat kat dinding, rasa tu lah paling hebat, sanggup beli. Majalah tu boleh lekat tu. Betul. Cukup marah kalau salah cara cabut tu, berlubang dekat pipi dia tu sebab stapler tu kuat sangat. Dulu appreciate dia dulu kan lain. Susun kaset ni dekat dinding tu. Betul. Ikut volume berapa? Mega hits tu daripada 1 sampai mega hits 12 susun. Ya Allah. Now 1 2 3 4. Patut ada CD pula. DVD sekarang DVD, orang tak ya. Ada. Bawa benda tu kau cik MP3 MP4 letak kat telinga. Mabuk. Dulu punya canggih lah, kita rasa canggih dah, kita ada chargeable battery tu. Pakai Walkman, kaya sangat dah Walkman dulu tu. Betul. Sampai masa dengar kita bersama. Apa tu? Tukar bateri. Dah habis bateri dah. Dulu kalau kita rewind, kita forward, kalau pakai kaset, jahanam kaset tu, kena pakai pen. Bener sih. Sekarang tak rasa bener, tu. Bener. Tak rasa benda tu. Tu sebab saya kata tadi. Lain. Kan lain. Tu sebab keadaan dia, kita kena appreciate apa yang kita ada. Tu sebab orang dulu-dulu dia sabar. Dia sabar, dia gulung. Agak-agak dah lebih belum lagu tu. Dia nak dengar lagu tu dalam satu kaset tu. Tu je lagu yang sedap ni. Allah terlebih pula. Pusing kelap. Menangis waktu tali tu terbelit. Terbelit. Dulu paling gak enak ini. Dulu kasetnya rusak. TV mana ada remote? Kita jadi remote. Ayah kita cakap satu-satu. Betul sih. Itu pemenangnya. Dua. Tiga. Masalahnya 1 sampai 9 tu TV 1, TV 2. Tak ada TV lain.
kosong tu kalau kita kaya sikit adalah dia boleh tengok video player. Kan, tengok wrestling. Wrestling je dulu orang tua-tua tengok. Yang paling bestnya board bad, saya ingat arwah abah saya nak tengok badminton. Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata. Gambar tak terang. Kau pergi luar, kau pusing area tu. Pusing. Lagi, kanan lagi. Kita pun pusing. Lagi, kita tak nampak ni. Kita dengar je kan. Hadah, pegang. Benar sih. Kau pegang kat rumah, weh. Ni kilat sabung-menyabung ni, dia tak kira. Jadi dia pun tengok anak kau terkorban kat peti tu pun tak apa. Itulah dulu. Betul. Tak. Benda tu ada efek. Itu sebab kita kata sistem. Kita sistem kan sebab apa? Sebab dulu ada sistem. Kita main bola. Kita nak main petang-petang. Pukul berapa mula cakap? Pukul berapa kita main? Pukul 5. Lepas asar. Bila nak balik? Sebelum maghrib. Macam mana kita nak tahu dah maghrib ke belum? Ha. Betul. Kita dengar kat surau. Mengaji ya. Dah nak maghrib. Ui, dah nak maghrib. Dah. Kelang kabut balik. Betul. Tiba-tiba hari tu orang surau pun, orang masjid pun lambat. Dia tak pasang ngaji, dia tu azan. Kurang ajar betul bila. Kalau balik lambat sampai rumah apa jadi? Pintu depan kunci. Betul. Talian hayat belakang. Ma, buka pintu. Kalau enggak dimarahin. Betul lah, dulu. Kena marah. Ya, kena keluar. Sekarang budak main bola aku apa? Aku 3 pagi pekerjaan dah main bola 3 pagi. Futsal. Betul. Pukul 2-3 pagi booking court. Pukul 5 pagi balik. Singgah dulu kedai mamak mentedarah roti canai pekejadah kau suka tadi. Sampai rumah kau membuta. Betul tak? Mana? Dulu drama. Drama bersambung. Mana ada drama Melayu bersambung? Dulu drama bersambung TVB. Mandarin. Drama Cina. Betul. Lohong pan teng 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 Lohong lau Choyun Fat Deman. Dulu Alex Man bergaduh. Bayangkan 125 episod tak kemuntah. Tapi pukul apa? Pukul berapa tayang? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak sanggup 7? Oh, kita takut oh orang Melayu maghrib tak tengok TV. Betul. Jangan main tengok orang Melayu. Tiba-tiba drama Melayu waktu maghrib. Kan? Berjemaah di depan TV tu. Berjemaah depan TV. Kesian betul tengok si Nuha tu kan. Nuha dengan Adam. Adam yang suami producer tu. Yang Nuha tak sesabar nak kahwin dengan dia tu. Aku tak tengok sangat lah. Aku tengok dalam TikTok. Orang share. Bayangkan. Sistem. Dulu dengan sekarang beza. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik. Kejap cik eh. Tutup TV. Panggil mak cepat mak. Acik tu nak jumpa mak. Jangan lama sangat. Cerita tengah sedap ni. Kita bagi laluan mak kita berbual dengan jiran tu. Dia nak mengajak kenduri. Allah kata kejap lamanya lah pula. Habislah cerita ni. Halai. Dulu tutup TV pergi dapur. Betul. Sekarang, assalamualaikum, salam. Mak ada? Ada cik, ikut belakang. Betul sih. Tu mak cik tu ikut belakang, dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Ikut belakang. Ketuk-ketuk rumah India mana pula. Salah rumah pula. Bezalah, beza. Disiplin. Itu sebabnya, hari ni, apa yang kena ada? Sebenarnya, kesempurnaan memang kita tak akan capai. Contohnya lah macam saya sibuk kan. Saya syukur kerana saya memiliki isteri yang memahami. Dia tahu saya bekerja. Dia biasalah ngada si sekala. Yalah, pergilah lagi tinggalkan kita ni. Yalah, sedaplah dia pergi jalan-jalan ni semua. Abang kerja. Bukan buat apa. Nanti jangan tengok perempuan lain. Tak ada. Mana ada. Tapi jamaah tu ada mainstream. Dia tak ada jumpa perempuan tak? Tak ada. Ni tengok gambar perempuan ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Tak, dia faham. Sebenarnya dia faham. Itu sebabnya kadang-kadang yang penting itu
Work life balance ni pemahaman kita, memahami keadaan tu. Dia kerja teruk. Bayangkan mana ada universiti yang berasaskan minyak dalam Malaysia ni, satu je. Kerja teruk kot, berminyak-minyak muka bekerja. Punya teruk. Allah Akbar. Kerja pelamba, kerja tanpa pelamba. Kerja teruk betul. Tapi hari ni lah yang paling menyeronokkan. Masya Allah. Kenapa? Sebab petang ni pukul 2 ni kenapa? Sebab apa? Bukan sebab jumpa sama surban. Sebab bila ada ceramah ni maknanya tak payah kerja. Tak payah kerja. Betul, betul. Lama-lama lah ceramah. Kejap lagi dia kumpat dia lah. Habis dah. Waktu kerja habis. Tapi kita janganlah nampak sangat buat lah macam kita bersungguh. Macam tu kan. Tak, tapi itu dia. Kita takkan. Yang penting kita faham. Dalam bekerja ni apa yang kita kena ada. Yang pertama kita kena cepat. Kita jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kena ada teknologi. Tengok hari tu tiba-tiba PKP. Bila PKP baru kita tahu apakah maksudnya. Dulu kita cakap kan best kalau bekerja ni tak payah datang pejabat, kita kerja daripada rumah aja. Kita pernah minta pada tu. Dan bila dapat buku tahu tanpa azabnya kerja kat rumah. BDR, bekerja dari rumah. BDR, perang badar weh. Baru nak menaik. Nak susu lah orang budak ni. La ilaha illallah. Kau tak nampak ke mama tengah buat kerja ni? Tak padan dengan kampung cenderiang mama menyampah. Aduh, di sleep. Mama. Muntah nenek juga. Cara cakap macam KL sangat menyampah. Anak panggil apa puan? Mama. Puan nak. Ibu. Yang sebelah? Umi. Okey, Arab. Arab. Sebelah? Umi. Bagus. Ya? Mama. Ya, mama ke? Oh, belum kahwin lagi. Oh, confirmkan. Yang belakang, belakang. Ah, belakang kawan. Ah, ya. Panggil apa? Mama. Kampung mana? Dekat asal mana kan? Batu Gajah kau. Ha. Buat no hair je. Dia kata. Tak kisahlah. Terpanggilan masing-masing lah kan, betul tak? Jangan kacau mama. Mama mau buat kerja ni. Nak susu. Kejap kali. Nak susu. La ilaha illallah budak ni. Kita pun buatlah susu tu. Dah, jangan kacau mama lagi dah. Jangan kacau. Faham? Kita pun bagi. Baru nak sambung kerja. Hari ni lo apa yang ni seko lagi. La ilaha. Tak selesai. Bukan senang oh kerja kat rumah. Betul. Tu tiba-tiba lagi dengan bos nak kena mesyuarat meeting online. Kan? Macam ni je. Apa tu? Wallpaper letak. Dia dah screenshot dah gambar dia. Ingat kena dengar. Muka dia macam tu. Banyak kan berlaku. Iya betul sih. Di universiti tadi. Ya akalin gitu. Tempat lain lah. Bayangkan. Banyak berlaku. Tu belum termasuklah dengan saya cabaran masa PKP tu. Kita dah biasa orang lain pasangkan kamera, video semua. Sekarang kita pasang sendiri. Kita tekan, kita berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masa tu itulah kamera live, itulah kamera call, itulah dia. Tutan ceramah untuk motivasi Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Tang. 2 jam ceramah, kamera tak on. Orang kat Putrajaya tu kenapa tak start lagi sama surubat ni, dia kata. PA call, 33 miss call tak sempat angkat, bayangkan. Sebab tak nampak pun kita silent. Allah. Cabaran dia. Takkan saya nak cakap, minta maaf, saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal. 2 tahun sama surubat jadi tak relevan kalau kita tak ikut. So kita kena cepat sesuaikan diri dengan keadaan. Betul. Sesuaikan diri keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau jangan mengaum.
Kau ingat kita tak kenal ke siapa? Kau confident aja. Rimau dah depan mata kau, kau jangan mau memang selesai kau. Confident ada mengaum. Aku dah cakap sesuaikan diri dengan keadaan, tak sesuai kau mengaum. Sejak bila kau belajar bahasa rimau ni? Nampak rimau asyhadu alla ilaha illallah. Berundur rimau tu saya silap. Islam orang ni, aku makan suri aku ni. Confident dengan aum. Aum. Rimau. Memang asyhadu alla ilaha illallah lah lepas tu kan. Betul, kita kena jaga. Kita kena cepat. Kedua, hadir pada peluang yang ada. Semua peluang yang ada, pergi. Ada seminar-seminar, tiba-tiba bagian HR hantar pergi kursus-kursus tertentu. Jangan banyak cerita, pergi. Banyak benda-benda baru kita boleh belajar. Kan? Yes. Kain songket, benang sutera, lilit sebolit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Pergi khusus ni, pergi seminar ni, pemantapan ni, pergi SPPKMK, seminar pemantapan prestasi, kualiti dan mutu kerja. Pergi. Ini asal hantar khusus macam tu. Aku mesti ada masalah ni sampai dia hantar aku. Kenapa kau sangka buruk dengan HR? Hantar team building. Satu lagi, sila bawa pakaian sukan. Habislah kita, kena lanyaklah ni. Kenapa? Kita ni nak learn new experience, kena pergi macam-macam. Saya waktu saya handle team building tu, memang pakai pakaian sukan, tapi game tu tentu game tu bukan ceramah aja gelak, game tu pun gelak. Dan Samsul Debat adalah satu konsultan yang tak sub dekat orang lain untuk setiap slot dia. Saja je lah, bukan nak promote, just beritahu. Kadang-kadang nama-nama besar ni, kadang-kadang dia pergi bagi talk, dia datang hari terakhir, slot yang terakhir, tu je. Masa present bukan main lagi. Tak boleh. Kualiti dia tak sama. Okay. Ini bukan promote. Ini amanah dan tanggungjawab. Azik. Okay. Kemudian, kita kena hadir peluang-peluang yang ada. Saya pergi. Semua seminar saya pergi. Masya Allah. Waktu saya bekerja dulu. Saya dulu sebelum saya bergelar pencabar, I'm a legal advisor. Pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Negeri Sembilan tu saya jaga. Allah. Bylaw semua saya tengok melalui saya bincang sesama. Wah. Saya tahulah. Sebab bila saya datang saya tengok PBT itu adalah komen-komen saya tertentu. Saya reserve lah nantilah, kemudianlah sesitu. Bukan tak bagus si Iskandar ni, tapi banyak lagi penambahbaikan dia kena buat. Okey. Sebab rugi sebab dia dah ada bandar universiti. Dia kena maximisekan benda tu. Banyak kemudahan untuk student. Aku tulisan dataran tu pun makin tak nampak dah aku tengok. Betul ke tu dataran? Lapang-lapang dah. Data. An. Ada an hujung tu. Ada. Contohlah. Betul. So hadir. Mana peluangnya dah. Hari ni datang kan. Siapa sangka dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Ya. Yeah. Kau dah aku nampak ni dalam ngaji kau ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Asyik. Kau dah ambil gambar aku siap-siap masa aku duduk tadi ke? Lepas ni dapat ambil gambar pula. Nampak tak? Rugi siapa yang tak datang. Untunglah kau, aku tak ingat pula. Aduh, itu ayat biasa dengar pada kawan-kawan kita kau. Kalau tahu aku pergi tadi. Ayat biasa. Ayat biasa. Tahu-tahu. Takkan tak tahu. Berapa lama dah gambar Samsul Debat tu ada dekat banner tu? Datang sajalah. Samsul Debat bukan cas mahal pun. Gambar tegak RM50. Gambar gabah RM75. Amboi. Tak adalah mana ada cas. Bergambar sekarang ni tak padan dengan tua tu orang ni. Daripada dalam telekung makcik tu, saya gambar boleh tak? Boleh. Keluar makcik tu gambar belah saya. Saya tunjuklah macam ni. Makcik tu keluar dari telekung lah. Ui, mini love terperanjat aku. Rasyat makcik ni. Ya. Tu yang saya camah dekat rompin. Tiba-tiba makcik tu berbunyi kat belakang. Orang tengah senyap ni berbunyi. Free size tu. Apa nak freestyle lah makcik? Alah yang macam ni itulah. Itu freestyle makcik. Freestyle. Confident tu penting. Oh,
jadi free size. Sebab tak ada hadir. Ketiga, apply. Benda yang kita belajar, kita kena amal, praktikkan. Betul, betul. Mana yang itu baik, buat. Mana yang dah dipesan oleh guru yang mengajar kita, tu kita kena laksanakan. Mana yang dah pesan supaya jangan buat, jangan kita buat. Betul. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Allah. Kan? Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi, kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys, Ustaz Syamsul Debat yang Masya Allah kelakar betul lah kan. Kita boleh ambil pelajaran bahasanya kita tu kena menyesuaikan diri. Kalau ada kita tu dalam kandang domba, kita berbunyi domba macam tu ya guys. Kalau berada dalam kandang harimau, kita menyebutlah asyhadu Allah. Jangan sampai kita itu salah gitu. Jadi kena menyesuaikan. Macam sekarang tu kan ada AI dan lain sebagainya, itu kita memang menyesuaikan. Sebenarnya apakah AI itu akan menggeser jasa manusia, ataupun bisa dikatakan kecanggihan itu akan menggeser humanity, ataupun bisa dikatakan pekerjaan manusia? Itu ternyata tidak juga gitu. Sampai sekarang pun AI itu malah memudahkan kita semua ya guys ya. Memudahkan dalam segi istilahnya, kalau kita dalam desainer itu malah lebih mudah, banyak pilihan dan lain sebagainya. Dan tetap ya, orang pun tetap memilih juga istilahnya karya-karya yang memang daripada manusia itu sendiri guys, karena lebih bagus dan juga lebih teliti seperti itu. Dan itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Silahkan komen ke bawah macam mana. Tak boring lah dengan ceramahnya eh? Tak mengantuk, ada je lucu-lucu buat kat seronok dengar eh? Tahniah Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu. Arabi wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Stand up komedi zaman modern. Memang seronok zaman dulu adalah dapat putarkan masa. Betul lah. Ustaz Samsul Lebat tadi dah cerita pasal masa-masa kita tu ada kaset kan. Saya pun ingatlah TV dulu saya tak ada remote kan, yang saya guna macam tu, tek tek tek. Lepas tu rosak dia tombol dia, susah kita nak ganti tu. Aduh. Dan itulah kenangan zaman dahulu yang kalau kita putar balik tu lagi seronok. Tapi sekarang seronok lah. Alhamdulillah kita lagi diberikan kemudahan macam tu. Okay, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe dan support terus Ustaz Syamsul Debat di channel beliau. Linknya di deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.